Pemirsa, dua mobil habis terbakar saat mengisi BBM di SPBU Piasa Kulon, Banyumas, Jawa Tengah. Percikan api muncul saat salah satu mobil dinyalakan oleh pemiliknya usai mengisi BBM. Kebakaran mobil di... Kejadian bermula saat pemilik salah satu mobil menyalakan mesin mobilnya usai mengisi BBM. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian tangki yang menyebabkan mobilnya terbakar. Pemilik mobil dibantu petugas berusaha mendorong mobil keluar SPBU dan memadamkan api. Namun api semakin membesar dan menyambar satu mobil lain yang sedang parkir. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, sementara pemilik mobil melarikan diri. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik di mesin mobil. Kasus ini tengah dalam penyelidikan polisi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Habis ngisi, terus ngisi itu kan starter keluar api. Lempar saya suruh ke sana, itu bisa. Kan ada apar itu saya bawa ke sana, tidak mampu. Di dalam sana ya juga kita padamkan sih kita bisa. Tidak mampu lah apar, kan ada apar 4. Yeah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.